Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Manusia untuk tetap hidup memerlukan makanan. Makanan sangat penting bagi kehidupan manusia. Dari makanan kita mendapatkan energi untuk menjalankan fungsi tubuh dan bahan penyusun tubuh. Bahan penyusun tubuh diperlukan untuk menumbuhkan dan memperbaiki jaringan tubuh. Jadi setiap manusia memerlukan makanan untuk kebutuhan tubuhnya. Tapi apakah baik bagi manusia kalau makan berlebihan? Makan berlebihan bisa meningkatkan kadar gula darah karena tubuh menjadi bekerja banyak dan memproduksi lebih banyak insulin dibandingkan dengan makan secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dengan makan berlebihan bisa menyebabkan gangguan kesehatan atau penyakit. Jadi makan berlebihan tidak baik bagi tubuh manusia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, renungan hari ini dari Kitab Keluaran 16 ayat 13 sampai dengan 16 dengan tema jangan berlebihan. Bangsa Israel pada waktu keluar, mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka kekurangan makanan. Oleh sebab itu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Musa menyampaikan kepada Tuhan apa yang menyebabkan bangsa Israel bersungut-sungut. Tuhan mendengar akan sungut-sungut bangsa Israel. Tuhan menjaga kebutuhan makanan bangsa Israel. Pada pagi hari Tuhan memberi makan roti dan pada petang hari Tuhan memberi makan daging. Tuhan mendengar setiap kebutuhan hidupnya umatnya agar tidak kekurangan atau kelebihan. Keluaran 16 ayat 18. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita manusia kalau melihat makanan apalagi sesuai dengan selera makan kita, kita suka lupa sehingga kita bisa makan berlebihan dari apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita. Dalam Matius 6 ayat 11 mengatakan, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk minta berlebihan, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk minta sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi mintalah kepada Tuhan sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.